apa hukum imam dah angkat takbir, kemudian imam rukuk, makmum pun rukuk, kemudian ada seorang makmum kuatkan suara Allahu Akbar untuk mengelirukan makmum. Apakah kategori dosa besar atau dosa kecil? Ini orang tak ada kerja lah yang buat banyak. Perlu dilihat ini salat adalah apa namanya tiang agama, dan dilihat sebagai serius dan tidak dijadikan sebagai bahan gurauan untuk mengelirukan kepada orang ramai. Dah tak boleh khusyuk, janganlah mengganggu kepada orang yang khusyuk, orang berusaha untuk khusyuk. Ya. Perbuatan ini adalah perbuatan yang salah, bukan hanya mengelirukan, tapi melibatkan kepada orang ramai, sehingga dia akan menanggung kekeliruan pada setiap orang yang merasa dikelirukan olehnya. Waliyadzubillah.